Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Hari ini kita akan melaksanakan patroli untuk mencegah gangguan Kamtibmas, khususnya di wilayah Kecamatan Bawah Selatan. Adapun sasaran pada hari ini, yang pertama adalah di KPU, kemudian di objek vital atau perbankan. Kemudian yang ketiga adalah di pusat keramaian masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan aman, lancar, dan kondusif, serta masyarakat juga akan merasa nyaman. Gimana, KPU aman? Alhamdulillah. Oh iya, oke. Jadi kami Pak, kami dari Polsek Bawah Selatan ya, melaksanakan patroli rutin di objek vital dan dalam hari ini adalah di KPU ya, bahwa kegiatan ini untuk mencegah gangguan Kamtibmas. Dan apabila nanti Bapak membutuhkan bantuan ataupun layanan cepat ya, bisa melalui pre kita, nomornya 0811-276-8787. Pak, kami dari tim patroli Polsek Bawah Selatan ya, saat ini sedang melaksanakan patroli ya, untuk mencegah gangguan Kamtibmas. Untuk dari Bang Suryuda sementara aman ya, nasabah aman ya, baik ya. Kami juga menghimbau kalau dari security ingin membutuhkan bantuan pengamanan ataupun nasabah, apalagi ini di perbankan ya, apabila nanti ada nasabah yang menginginkan pengawalan, kami berikan pengawalan gratis. Pagi Bu, Pak, ini lagi di andang nih ya. Oh ini baik Bu, jadi kami dari Polsek Bu sedang melaksanakan patroli ya, untuk memberikan rasa aman nyaman bagi masyarakat ya. Terus ini di tahun politik Bu ya Pak ya, jadi Ibu sama Bapak beda pilihan boleh ya, tapi tetap jaga kondusivitas ya, jaga persatuan dan kesatuan. Walaupun Ibu nanti sama Bapak beda pilihan atau sama saudara yang lain, tetap jaga kerukunan Bu ya, tidak boleh terpecah-pecah ya gitu.